Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, malam ini kita akan belajar Iqra 5 halaman 5. Ada Ibu ini Ren di Taiwan. Taiwan apa Hongkong ya? Lupa saya. Taiwan, Pak. Taiwan. Iya, silahkan dimulai. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca apa adanya ya, Pak? Ya. Amin, gitu. Maksudnya ini gini. Amina, kalau dihentikan jadi amin gitu ya. Oh ya. Jadi apa? Dibaca apa adanya amina, kalau dihentikan jadi amin. Nah, Ibu nanti di sini kan udah ikro 5, berarti ujungnya dihentikan ya. Silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yakin. Ainal yakin. Waturisinin. Waturisinin. Yak. Yakdibun. Yakdibun. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Mu'ridun. Mu'ainnya. Mu'ridun. Ya. Mu'ridun. Mu'ridun. Muslihun. Muslihun. Fil'uqad. Fil'uqad. Enggak ada yang panjang. Fil'uqad. Fil'uqad. Kemudian. Iza hasad. Iza hasad. Fitadlil. Fitadlil. Jangan todlil. Fitadlil. Lagi diulang. Fitadlil. Fitadlil. Ashabil fil. Ashabil fil. Yak. Talifun. Yakhtalifun. 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 Minal mumtarin. Minal mumtarin. Oh, mana? Udah. Udah. Habis. Habis cepet nih. Belajar lagu ya. Suaramu indah, Ndo Endo. Suaranya indah. Saya termasuk pengagum suara yang seperti ini. Ini karena suara mirip eyang saya dulu. Eyang saya sama seperti dirimu mungkin dulu ya. Usia 30-40 sayanya masih kecil gitu kan. Karena di kampung kan udah usia 40 udah punya cucu gitu ya. Suaranya kayak gini. Saya juga punya cucu, Bang. Kenapa? Hampir punya cucu. Oh, hampir juga ya. Iya, benar-benar. Berapa sekarang usia 40 berapa? 46. 46. Ini bulan 10, 47. Alhamdulillah. 47, 48 langsung bisa baca Quran. Ya, insya Allah. 50 bulan ibadah umroh ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ya, niat aja dulu. Ya, karena dengan niat nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang rugi ya. Niat kebaikan itu sudah berniat aja sudah dapat pahala. Apalagi melaksanakan. Tapi kalau niat jahat jangan diniatkan gitu kan. Iya. Kemudian silakan. Wakaumu. Wakau ya, Pak. Iya. Wakau. Wakaumu huma lana atfitun. Hanya panjang. Iya lagi. Wakaumu huma lana atfitun. Wa qawmuhuma lana abidun. Kemudian.
وَمَا بَيْنَهَا هُمَا لَا إِفِينَ. Tidak ada hanya ya. Wama bainaha. Wabainahuma. Bukan wabainaha ya. Hanya memang barisnya di sini ya. Ini wabaina milik nanun ya. Wabainahuma la'ibi. Diulang lagi. Wama bainahuma abidin. Wama bainahuma la'ibin. Dalikal fawzul azim. Dalikal fawzul azim. Ini lagi yang ngaji malam ini dari Ibu ini. Ren ini dari mana nih? Dari Taiwan. Silakan Bu diteruskan. Ya Bu. Kadzalika nazzil muhsinin. Kadzalika nazzil muhsinin. Insyaallah ke depan mudah-mudahan bisa saya bikinkan kelas umum untuk semua orang bisa masuk insyaallah mudah-mudahan ya. Doakan saya tetap sehat, tetap istiqomah dalam beriman, dalam beribadah ya, dalam beramal. Sehingga bisa membantu semua orang. Saya ingin seperti itu. Sekarang sementara saya memang lagi membangun rumah yatim, pesantren, mudah-mudahan ada yang mau membangun, membantu sekalian mengaji ya Bu. Terusin Bu. Wahum la yashurun. Ibu sama seperti hal yang lainnya, kalau ketemu huruf mati suka buru-buru. Wahum la, wahum disempurnakan dulu ya. Tidak ditahan, tapi disempurnakan pengucapan mim matinya. Wahum la yashurun. Dan didengarnya jadi enak Bu, gak sepet ya. Iya lagi Bu. Wahum la yashurun. Wahum la yash'urun. Kemudian. Hum fiha khalidun. Pinya panjang. Hanya panjang. Pieto. Iya diulang lagi. Hum fiha khalidun. Hanya juga sama. Pinya juga sama. Yo kurang tuh. Oh, iya. Hum. Hum fiha khalidun. Hum fiha khonya ngorok khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian fil azabi mus bil azabil mustahlikun. Bukan, ayo dilihat lagi, lihat lagi ayo. Ayo lihat lagi. Azabi mustahlikun. Kenapa mustah yo? Ada haknya enggak? Mustah apa nih? Ayo lagi. Rik. Mustarikun, bukan mustahrikun. Enggak ada hak mati. Lagi coba. Bil azabi mustah mustak. Mustari. Mustarikun. Enggak ada mustahrikun ya, enggak ada hanya. Lagi, ayo lagi, lagi, lagi. Azabi mustarikun. Bil azabi mustarikun. Kemudian, ayo. Malakum la tanasharun. Malakum la tanasarun. Kemudian Wa aksaruhum mulfasikun. Langsung Wa aksaruhumul fasikun. Lagi ulang. Wa aktsaruhumul fasikun. Ya, bagus. Wa aktsaruhumul fasikun. Kemudian famalahum la kecepatan. Iya. Famalahum la yu
Minun. Famalahum, famalahum la yu'minun. A'lamu ma la ya'lamun. A'lamu ma A'lamu ma la ta'lamun, bukan ya'lamun ya. Iya. A'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Kemudian. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian. Zul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram. Kemudian. Watawasaw bil marhamah. Watawasaw bil marhamah. Kemudian. Iramadatil imad. Iramadatil imad. Silakan. Wa fir'aun dzil autad. Kemudian yang ini. Oh, pakai HP yang ini kayaknya tulisannya jelas, Pak. Oh iya, harganya lain. Lebih bagus. Pinjam punya adiknya majikan. Oh iya, kayak tadi Balesi juga sama di Banadia di Malaysia. Punya anak majikannya katanya. Jadi bagus ya memang karena handphone sekarang memang lebih canggih. Memorinya lebih gede, RAM-nya lebih gede. Kalau yang lama saya juga agak lemot ini. Memang gitu, begitu deh. Teknologinya hebat ya. Semakin ini semakin harus canggih. Terusin, ayo. Fil-ful-kil-mas-hun. Sama-sama. Fil, jangan buru-buru. Fil-ful-kil-mas-hun. Coba lagi. Fil-ful-kil-mas-hun. Shin-nya mana? Fil-ful-kil-mas-hun. Hun lagi ayo. Pak Ustaz, fil kil mashhun. Ya, silakan. Fil pul kil mashhun. Ayo lagi. Fil pul kil mashhun. Kemudian wah wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Wah, kok besar banget ya, Pak. Bentar ya, Pak. Dikecilin dari situnya. Ini standar di sini. Sudah disetandarin, sudah besar. Di handphone ibunya yang dikecilin ya. Mana ngecilinnya, Pak? Kecilin, iya. Diusap sedikit. Diusap, dikecilin. Diusap, digedein, ditarik. Usap, tarik. Gitu. Handphone sekarang kan canggih. Kecilin, besarin, diusap-usap. Iya. Yeah. Wa malakum ya, Pak. Iya. Pama satu lagi. Fa malakum kaifa tahkumun. Sebelahnya. Wa malakum kaifa tahkumun. Fa malakum kaifa tahkumun. Kemudian wa makanu muhtadin. Wa makanu muhtadin. Kemudian la yuflihul
kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian huwal khusranul mubin. Huwal khusra huwal khusranul mubin. Kemudian bil akhirati bila hati-hati. Oh, iya. bil, jangan buru-buru ya. Bil, bil ibu suara ibu tuh udah enak. Bil bil akhiratihum yuqinun. Bil akhiratihum yu panjang. Yuqinun lagi. Bil akhiratihum yuqinun. Kemudian wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta wa yashkurun. Bal ajibta wa yashkurun. Coba diulang. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian sanasimuhu alal khurtum. Kemudian wahadzal balatil hanya panjang. Wahadal balatil amin. Wahadal, jangan buru-buru bu, dinikmati. Ya. Wahadal baladil amin. Coba diulang lagi, nikmati baik-baik. Wahadal balatil amin. Kemudian makanu bihi yastahzi'un. Belum betul, coba lihat lagi. Makanu. Kaknya pendek ya, Pak? Kaknya panjang. Kalau kap ini mengandung alif. Ma panjang, ka panjang, nu panjang. Banyak yang panjang ini. Ayo. Makanu bihi yastahzi'un. Bagus, sedikit lagi, coba lagi. Makanu bihi yastahzi'un. Belum, ayo lagi. Ayo pikirkan yang betul. Makanu bihi yastahzi'un. Listahnya keterburu-buru. Harusnya gini. Man di sini udah bener. Makanu bihi yastahzi'un, segera. Yastahzi'un lagi, ayo. Makanu bihi yastahzi'un. Iya, kemudian wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian humul yauma mum
humul yauma mustaslimun. Humul yauma mustaslimun. Kemudian sirotokal mustaqim. Sirotokal mustaqim. Bagus. Nih, ini maksudnya apa? Ini tulisannya ini Bu Abadan. Dibacanya jika dihentikan Abada. Yang ini yang dikatakan dua patah dibaca satu jika dihentikan. Jika dihentikan dibacanya satu. Abada ya. Tapi kalau enggak dihentikan Abadan nanti berlaku hukum tanwin. Apa Pak Pari bagaimana cara bacanya? Nah, nanti tergantung setelah tanwin ketemu huruf apa. Makanya saya sarankan nanti setelah Iqra 5 atau Iqra 6 sebaiknya Ibu belajar buku hijau untuk memantapkan tajwidnya. Karena di buku hijau itu belajar tajwid secara mudah. Kalau cuma nyimak doang, ya kadang-kadang nempel, kadang-kadang enggak. Sebaiknya Ibu belajar, biar Ibu juga bisa mengajarkan kepada yang lain ya Bu ya. Abadan dihentikan jadi abada. Ya. Panjang ya Pak ya. Jadi panjang satu alif. Dibacanya barisnya jadi satu. Tapi spesial patah ya. Spesial dua patah. Dua kasroh di bawah, dua domah di atas. Enggak, hanya dua patah ini aja. Misalkan abadun, abadin, enggak. Abada, abadu, abadi, enggak. Hanya abadan aja yang menjadi dibaca satu jika dihentikan dan jadi panjang mad iwad hanya patah dua. Hanya dua patah ini berlaku. Dua domah maksudnya apa ini? Dua domah di atas, dua kasrah di bawah enggak berlaku ketentuan itu. Tetap aja abadun, abadin dihentikan abade gitu. Enggak ada, dan enggak ada alifnya kalau yang lain. Yang patah tain ini pasti ada alifnya. Jika dihentikan dibaca satu. Abadan, abada, itulah mad iwad. Abung bingung ntar belajar ya secara terlebih sama teliti. Sekarang Ibu yang penting tahu cara menghentikan bacaannya dan jadi panjang. Ya, silakan dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal kiamati watna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian wal atiyati dobha. Korang wal atiyati dobha. Wal bukan wal tapi fal ya. Fal wal Pak. Oh iya yang atas ya. Yang bawah ya. Baru. Wal adiyati dhabha. Betul. Wal adiyati dhabha. Nah, yang bawah fal ya. Yang bawah. Ya. Silakan. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian fal mugirati subha. Fal mugirati subha. Coba diulang. Fal mugiro. Pak ya, betul. Fal mugirati subha. Fal mugirati subha. Kemudian fa asarna fihi. Pendek coba dilihat. Mana yang panjangnya? Enggak ada yang panjang. Fa asarna fihi. Bukan. Belum, ayo dilihat baik-baik. Ayo dilihat. Fa asarna fihi gitu. Iya. Enggak ada yang panjang, yang panjangnya cuma hi sama a doang. Ya. Ayo lagi coba lihat. Fa asarna bihi nak. Sepertinya benar tapi salah. Sepertinya salah tapi benar. Gimana ya? Harusnya gini ini. Fa asar nabihi nak a gitu coba lagi ayo intonasinya nih yang enggak belum bagus ya. Coba. Fa asar Fa asar nabihi fa asarn
Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Khalaqna ini ya, Pak. Wa khalaqnakum azwaja. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian wa ja'alna naumakum subata. Tuh ya, jadi ketemu huruf matinya belum belum linier, jadi kelihatannya benar tapi dibacanya enggak enak karena belum pas. Belum pas apanya, intonasi penekanan huruf. Harusnya wa ja'alna, wa ja'alna naumakum subata. Ya, penekanannya yang belum bagus. Yuk, coba. Waja'alna naumakum. Now, nah, jangan buru-buru. Waja'alna now, enggak panjang, tapi enggak panjang, tapi enggak buru-buru. Kalau bukan, waja'alna naumakum. Itu yang jadi bikin enggak enak. Dan enggak pas. Waja'alna naumakum subata. Ayo tenang, jangan buru-buru, ojo kesusu. Ayo. Waja'alna naumakum subata. Nau, nau sama. Waja'alna naumakum subata. Lagi. Waja'alna naumakum subata. Nah, gitu ya. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian bil aksari, bil akh, kha, khair, bil akh. Emang harus gitu? Enggak. Bil akh, tapi latihannya bil akh khair, kha, kayak ngerehak ya, kayak ngorok. Bil a ya, bil akhsarina a'mala. Coba lagi, ayo. Bil akhsarina, bil akh, bil akh, ayo. Bil akh, bil akh, nggak keluar khonya, ngorok ngorok khair akh, bil akh, bil akh, bil akh, bil akh sarina a'mala. Bil akh sarina a'mala. Kemudian belum bagus ya, nanti dilatih ya, khonya belum keluar tuh, apa-apa. Akh, 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 nah bisa tuh. Bil akhsarina a'mal. Agak susah memang huruf-hurufnya, agak-agak ribet. Ya, kemudian yuh, yuh sinuna sub bukan sub a, bukan, ayo apa yo, bukan yuh. Coba lihat. Yuh sinuna sub. Bukan, ayo apa yo, lihat baik-baik. Ya Allah, ya 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 tadi. Iya. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a, sun'a. Kemudian kanu min ayatina baba jaba. Bukan. Salah, Allah. Iya lagi, ayo lagi. Kurang latihan nih. Udah pinter, jadi lupa lagi. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian wa wasit nahum huda. Bukan, kan jangan di huda, jangan digituin. Huda, ada kuda. Yuk naik kuda, yuk naik kuda. Bukan, jangan huda, huda. Ayo lagi, jangan ditasdidin. Ayo.
Wazidnahum huda. Nah gitu. Wazid zai, wazid, wazidnahum huda. Kemudian. Benar Pak, ketutup. Iya, banyak iya, yang masuk lagi. Dan keluar. Iya, masuk dan keluar ya, nggak apa-apa. Fasaufayat supuro. Gitu Pak. Iya, fasaufa, fasaufayad'u, fasaufayad'u subura. Kemudian. Wa yasla syangra. Soalnya biasa aja bahasa salat wayas. Wayas la sa'ira lagi. Wayas la sa'ira. Wayas la sa'ira. Iya, bagus. Kemudian ini apa? Aniatin dihentikan ania. Ini namanya tak marbutoh. Tak marbutoh jika dihentikan bunyinya berubah jadi ha. Aniatin jadi ania. Aniatin dihentikan, ini dihentikan. Ini cara nulis, ini cara baca. Jika dihentikan ania. Kemudian silahkan Ibu dibaca. Jadi dibaca depannya aja. Aniatin, aniah. Ah gitu, kalau dihentikan jadi ania. Tanya berubah menjadi ha. Hadada ya. Silahkan. Berarti belakangnya nggak ikut sama sekali. Berubah porsi. Hak tanya berubah jadi hak gitu. Kalau dihentikan. Tasla naron. Lihat. Tapi si Ibu ini udah mulai lupa lagi. Coba dilihat yang hati-hati panjang pendeknya nih. Penting loh panjang pendeknya ini. Itu kalau pelajaran ikro 3, ikro 4, ikro 2, 3. Ayo, mana yang panjangnya? Ayo lihat. Tasla naron hamiyah. Kenapa miahnya panjang? Kan gak ada yang panjang. Kenapa ronnya panjang? Ini gak ada yang panjang. Ini pisah, ini lepas. Tasla naron hamiyah. Gak ada yang panjang. Ya lagi. Tas lanaron hamiyah. Taus lanaron hamiyah. Kemudian. Tus komin ainin aniyah. Tus komin ainin aniyah. Kemudian. Lishok Yiharotiyah. Biasa aja, yusyaknya digitu. Lisa, tuh biasa aja Bu. Lisa Yiharotiyah. Ayo biasa aja, jangan Lisa, biasa aja. Lisa, angin. Lisa, 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 Lisa. Lisa Yiharotiyah. Rodiyah, bukan Rodiyah. Ada hanya di sini ya. Lagi. Lisa. Lisa Iharodiyah. Lisa Iharodiyah. Lisa Iharodiyah. Kemudian. La tasma'u. Ya, la tasma'u fiha langhiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian. Malam tuhito bihi khubro. Malam tuhito bihi khubro. Kemudian. Bihadal hadisi asafa. Panjang. Ayo panjang. Bihadal hadisi asafa. Bihadal
hadithi asafa. Diulang lagi coba. Bihadal hadithi asafa. Bihadal hadithi asafa. Kemudian. Manahnu bimustaikinin. Manahnu bimustaikinin. Kemudian. Wahuwa khairul haki. Wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Kemudian. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Kemudian. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Kemudian. Iza waqu'atil waqi'ah. Iza waqu'atil waqi'ah. Kemudian. Laisa li waqu'atiha kazibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Kemudian. Wal qamari iza talaha. Wal qamari iza talaha. Kemudian. Wal ardh. Wal ardi wa ma tohaha. Kemudian. Wal ardi wa ma tohaha. Ini ya. Yang ini. Halaman berapa ini, Pak? 10, Bu. 10. Wal komaru jihusban. Bukan jihusban. Ayo dilihat baik-baik jihusban, ayo. Ayo. Jihus. Koji sih, piye to, Bu? Koji. Anunya kan titiknya di bawah, Pak. Iya, ini ba. Ini punyanya bagus. Oh, bihusban. Ini jam numpuk ya. Numpuk gitu ya. Iya. Namanya jam terbang pengalaman. Jadi kalau menemukan gini, ini numpuk-numpuk ba dulu ya. Bihusban. Iya. Kenapa kok jadi bisa bihusban? Sebetulnya jam terbang aja. Nggak mungkin wal komaro jihusban ya. Ini di Ar-Rahman. Iya. Wal komaru bihusban. Lagi pendek semua, enggak ada yang panjang kecuali ban. Ya. Lagi. Wal komaru bihusban.
Wal qamaru bihusban. Kemudian, nah ibu. Wawadu'al mizan. Wawadu'al mizan. Kemudian. Ar-Rahman ini ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ro. Kemudian. Fa'aktaru fihal fasad. Fa'aktaru fi-nya panjang. Hanya pendek karena ketemu huruf mati. Fa'aktaru fihal fasad. Jadi pendek halnya ya. Ayo lagi, diulang lagi. Fa'aktaru fihal fasad. Fa'aktaru fihal fasad. Kemudian. Yuzafu lahumul azab. Yudha'afu lahumul azab. Kemudian. Watot. Ini yang susah. Watot habu. Oh watot. Jangan watot. Wakot. Wah. Watab, jangan watot. Watab, do, watab. Watab. Watot. Watad, watab. Watab, jangan watot. Iya. Watad. Watab, watab haku. Watad hakuna wala tabkun. Watab hakuna wala tabekun. Kemudian. Zalikal khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Kemudian. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Kemudian. Hal yastawiyani masala. Pendek. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo. Hal yastawiyani masala. Masalah. Gitu, Bu. Oh, masalah. Pendek kan? Ayo lagi. Hal yastawi. Hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masalah. Coba lagi Bu, yang bagus. Ayo. Hal yastawiyani masalah. Ini pendek. Ya Allah. Enggak apa-apa, lagi Bu. Lagi. Hal yastawiyani masalah. Kalau ketemu huruf mati, jangan buru-buru yang tadi ya. Masih hal, tunggu ya. Ibu latihannya, dinikmati. Hal yastawiyani masalah. Ayo lagi Bu, dinikmati lah bacaannya Bu. Hal yastawiyani. Hal yastawiyani masalah. Ayo. Hal yastawiyani masalah. Paninya panjang, ayo. Ini panjang enggak? Ayo. Hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masalah. Kemudian. Wahum fil ukukil a'la. Bukan wahum. Wahua. Wahua ya. Lagi. Wahua fil ufukil a'la. Gitu Pak. Wahua bil ufukil a'la.
Kemudian fahasyarofanada. Kemudian alam yatikum nazir. Ini berarti ibu haruslah belajar lagi lagu nih ya, sama penekanan. Alam yatikum nazir. Ayo lagi, belum pas dikit lagi. Alam semesta jadi saksi cinta kita. Alam, gitu. Jangan alam. Alam. Ya'tikum nazir. Ya'tikum nazir. Kemudian wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Kemudian fartakibhum wastabir. Wah, ini pendek karena huruf mati. Wastabir. Fartakibhum wastabir. Lagi, ayo. Fartakibhum wastabir. Kenapa panjang, saya tanya. Wastabir. Kenapa? Emang ada yang manjangin ya? Ada yang manjangin nggak, Bu? Enggak. Enggak ya, Bu, ya. Fartakibhum wastabir. Ah, gitu. Kayak orang yang judes. Fartakibhum wastabir. Fartakibhum wastabir. Fartakibhum wastabir. Coba diulang lagi. Fartakibhum wastabir. Ah, gitu. Fartakibhum wastabir. Kemudian kahasimil muhtazir. Kenapa panjang ujungnya? Kahasimil muhtazir. Gitu iya, ya. Ibu lupa lali nih udah lama gak ngaji-ngaji. Bukan lali, Pak. Kalau kadang tuh kalau salah diulang-ulang, susahnya. Gak apa-apa, salah. Gak salah ya, Bu. Tapi gak apa-apa. Ibu kan udah bagus sebetulnya ya. Cuman ada beberapa yang perlu penyempurnaan, yang perlu dilatihan. Jadi di sini pendek. Ayo lagi. Fartakibhum wastabir. Coba diulang lagi, Bu. Fartakibhum wastabir. Nah, gitu. Gak panjang ya, Bu, ya. Kemudian kahasimil muhtazirin. Ya Allah, mana rinnya? rinnya udah pergi. Kahasimil muhtaziri. Kahasimil muhtadir. Muhtadir. Kalau dibaca apa adanya muhtadiri. Nggak ada muhtadirin, kan nggak ada tanwin. Kahasimil muhtadir. Karena dihentikan. Kahasimil muhtadir. Coba lagi. Kahasimil muhtazir. Kemudian Wanamarikumasfufah. Kemudian Watawasau bil marhamah. Kemudian nah, ini dia. Ini mad jaiz bun fasil sama mad wajib muttasil ya. La a'budu ulaika. Kalau ibu dan bapak masih lupa, pokoknya ada alis dibaca panjang aja. Panjangnya 5 harokat. Ini 2 sampai 5 harokat ya. Kalau ini 5 harokat.
dua-duanya dibaca lima nggak apa-apa. Ya Bu, panjang. Kalau ada alis ini dibaca apa adanya ya Pak? Lang, duduk, gitu. Iya, dibaca apa adanya. Emang harusnya gimana? Ya. Lah, iya. Lahnya jadi panjang, jadi mad itu Bu. Asalnya kan asalnya matobi'i satu alif lah. Karena matobi'nya ketemu alif, Ibu ya. Nih, saya kasih pencerahan dulu. Ini matobi'i lah ya. Kan matobi'i itu lah. Tuh, lah matobi'i. Karena matobi'nya ketemu alif, nih di sini ya. Fisiknya seperti ini. Karena matobi ketemu alif, maka dia jadi ditambah alis, jadilah mad jaiz munfasil. Kalau ini mad asli atau matobi'nya ketemu hamzah satu kalimat. Karena matobi atau mad aslinya ketemu hamzah, maka jadi mad wajib mutasil. Jadi bedanya apa? Kalau mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat tuh. Kalau mad jaiz munfasil matobi-nya ketemu alif tuh, gitu. Ah bingung, pokoknya ada alis baca aja panjang, enggak masalah. Bacanya jadi panjang gitu ya Bu ya. Ya Bu, silakan. La butu mata butun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ulaika humul. Nah ini emang ya, minjem rumah. Tapi ya-nya udah enggak lagi. Ula'i, jadi i. Ini hamzah yang berperan ya. Memang harusnya ulaika. Tapi ya-nya kan enggak ada titiknya. Kalau ya ada titiknya dua, ini enggak ada titiknya. Titiknya diganti sama hamzah. Maka ini minjem rumah saya bilang. Kadang-kadang hamzah itu ada di alif, kadang-kadang ada di ini, di ya, ada di tempatnya alif, ada di tempatnya waw. Tetap aja itu hamzah ya. Ulaika bukan ulaika ya. Ayo lagi. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian inda asarihim yuhraun. Mana yang panjang coba dilihat baik-baik. Ibu udah ikro 5 loh, udah mau 6, udah ke Quran. Jadi ini perlu diulang-ulang. Kalau saya sarankan, walaupun ibu sudah bagus, sudah pinter, ikro 5 ini harus terus diulang. Jadi kalau belum bagus, jangan minta ke ikro 6. Karena apa? Karena ini juga Quran juga. Kalau ikro 5 bagus, ikro 6 bagus, insya Allah Qurannya akan lancar. Salah-salah dikit ya biasa, namanya lagi belajar. Ya, ya. Ayo bu, ini kan yang panjang ini bu nih, A-nya. Ayo lagi. Iya. La asarihim yuhra'un. Itu bagus ya. Ala ala asarihim yuhra'un. Kemudian wasalamun alal mursalin. Wasalamun alal mursalin. Kemudian ulaika ala huda. Kan dibaca satu jika dihentikan, jadi panjang kan mad iwad. Ya Bu ya. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Itu namanya mad iwad. Ulaika ala huda. Diulang Bu. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Kemudian makis makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Kemudian alam naj'alil ardo mihada. Bagus tuh, kalau tenang bisa ya Bu ya. Alam naj'alil ardo mihada. Yang ini bihadal hadisi asafa.
bihadzal hadith bihadzal hadithi asafa kemudian min aulia jangan buru-buru coba lagi min aulia gitu Pak. Min aulia A-nya enggak usah dibaca ya, kan dihentikan. Min aulia gitu Bu. Min aulia diulang lagi. Min aulia. Min aulia kemudian ulaika humul kafaratul fajaroh. Bukan, lihat lagi. Lihat lagi yuk tulisannya. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Coba lagi. Baca lagi. Benar tak, Pak? Belum. Coba lagi tes. Enggak apa-apa, dicek-cek aja, Bu. Biar berjalan. Ulaika humul. Terus? Kafar. Ka, bukan ha. Ka. Ka, ka, ka. Kafaratul fajaroh. Kenapa panjang? Ah, gitu kan. Kayak orang Yudas, fajaroh, fajaroh. Iya. Iya, kemudian ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajaroh kemudian la ilaha ulai wa la ilaha ula. Oh, pintar. Coba lagi. Coba lagi, saya nilai lagi. Pintar. Benar kah, Pak? Kayak benar tapi saya ragu. Coba, kok bisa pintar? Ini kan susah. Ini malah bisa. Yang tadi-tadi malah. Coba. Jangan-jangan saya salah dengar. Lagi coba. Penasaran ya saya. Ya Allah. Ayo. Mulai. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Bagus. Kenapa ini? Ini susah loh. Orang-orang di sini susah. Ibu malah bisa. Tadi yang gampang-gampang malah ya gitulah. Ibu kurangnya latihan nih kayaknya. Sibuk ya minggu-minggu ini? Ibu jarang latihan. Ya Allah, aku tuh sibuk banget, Pak. Makanya jarang ikut. Di kelas umum ya. Tapi saya sarankan, kalau boleh, pokoknya mah Ibu nggak lama kok ya. Kalau menurut saya, Ibu ikro limanya nih, nanti boleh, tapi diulang-ulang lagi nih. Gitu ya. Mau ulang-ulang sendiri boleh, mau dengan Bu Anti atau dengan siapa di sini atau dengan saya lagi boleh. Karena ini penting gua panjang pendek nih. Ibu udah bagus, cuman kadang-kadang suka, ya namanya juga ya nama belajar gitu kan, belajar sendiri tanpa guru ya. Sekarang dikasih tahu sama gurunya gitu. Ibu halaman 11, nanti Ibu masuk lagi halaman 12 ya. Udah banyak kemajuan yang Ibu capai. Bahkan salah satu pengagum suara Ibu tuh saya. Suaranya indah, merdu sekali. Tapi apalah arti suara indah, suara merdu kalau bacaannya belum tepat ya. Iya Bu, gitu. Jadi kan saya ingin mengagumi Ibu tuh segala hal. Masya Allah bacaannya bagus, suaranya indah. Jadi pahala kan Ibu ya. Tapi Ibu, saya dengerin Ibu suara salah juga kalau Ibu mau dibenerin tetap jadi pahala. Yang bahaya itu kalau kita dengerin di kampung nih banyak. Orang bacanya salah, dibenerin malah marah. Tinggalin, ngapain? Nggak jadi pahala buat kita. Tahu dia salah, kita benerin dia malah marah-marah. Sok tau, kamu siapa emang ngebenerin aku? Kita kan punya ilmunya gitu. Terima kasih Ibu atas kesabarannya. Tolong diulang-ulang ya Bu ya. Kalaupun Ibu sibuk, mungkin ada waktulah, sisa-sisa waktu yang Ibu bisa ngulang pelajaran ini. Karena hebatnya kita belajar ini direkam terus diulang. Dan nanti kalau setelah tamat Iqra 5 ini, kalau boleh saya sarankan ke buku hijau dulu sebelum Iqra 6. Iya, Pak. Gitu, karena itu penting. Ini halaman berapa, Pak? Ini halaman 11, nanti Ibu masuk halaman 12 ya. Iya, terima kasih Ibu.
Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas segala kebaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.